Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hasan Albab 51 dalam acara Ngobat, ngobrol bersama sahabat. Sahabat kita kali ini adalah salah satu oiler di kapal tempat saya bekerja. Sebelum mulai videonya, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan updatean terbaru dari saya. Oke, marilah kita langsung saja menuju ke kamarnya. Mungkin lagi jaga, Pot. Lagi jaga ya? Iya, Pot. Oh, yaudah, kita cek ke kamar mesin ya. Siap. Oke. Inilah control room ya. Kedatangan tamu nih, tamu kehormatan YouTuber kita guys ya. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Gimana? Jujur ya? Boleh. Oke, kita sudah sampai di engine control room, tempat jaganya Mas Rahmat. Beliaunya sudah ada di samping saya. Langsung saja beliaunya memperkenalkan diri kepada sahabat semua. Yo, halo guys. Namaku Rahmat guys ya. Nama siapa? Rahmat Sumarwa. Ya, asli Kota Malang, Jawa Timur. Sekarang tinggal di Kota Sidoarjo. Kebetulan keluarga di sana semua. Di Sidoarjo? Iya. Arema. Darahnya masih Arema. Woi, Singoitan ya? Enggak lah. Yang penting orangnya jangan edan. Oh, yang penting orangnya enggak edan. Orangnya jangan edan. Lahirnya aja. Oh. Yang belum tahu Kota Malang tuh ada di Jawa Timur, guys ya. Mantap lah, nanti main-main. Jadi di Malang apa di Sidoarjo nih? Di Sidoarjo nya. Oh, Sidoarjo. Jadi ya, lahir di Malang, tinggal di Sidoarjo. Alhamdulillah. Mas Rahmat, ya, ya. Dengar-dengar kemarin baru ini ya, punya momongan ya. Nah, iya nih, Pon. Alhamdulillah nih udah lahir anak pertama ya. Alhamdulillah. Anak pertama cowok nih. Cowok ya? Iya, jagoan. Biar terus. Menurut bapaknya mungkin ya, tapi saya rasa jangan jadi pelaut lah ya. Jangan-jangan lah, nanti banyak puluh kesahnya soalnya. Begitu ya? Iya. Biar ada yang nemani ibunya aja di rumah. Oke. Siapa namanya, Mas? Safirul Zakir Rahdani. Safirul Zakir Rahdani. Zakir Rahdani. Wah, Dani. Ya. Artinya apa? Artinya itu anak laki-laki yang disayangi Allah. Kalau Rahdaninya perpaduan antara nama saya dan nama istri saya. Woi, luar biasa. Dani, Rahmat dan kita. Jadi kemarin kan baru dapat omongan. Ya. Rasanya gimana? Wah, spektus banget lah ya. Gak bisa diungkapin dalam kata-kata lah ya. Pokoknya perpaduan antara suka dan bahagia itu nggak bisa diutarakan gitu loh. Saking senengnya itu sampai kadang kita terharu. Tapi terharunya lagi tuh waktu di saat lahiran aku nggak bisa pulang. Nah itu dia, Mas. Iya. Masih di kapal ya? Masih di kapal. Wah, gimana itu? Buat teman-teman pelaut yang mungkin pada tahulah rasanya gimana ya kan sudah bukanya di kapal. Ya, namanya tugas gimana lagi ya? Itulah pelaut ya. Pelaut ya teman-teman ya. Bagi yang belum tahu pelaut ya itulah cerita kita ya. Jadi jarang pulang. Kita hidupnya di laut. Istri melahirkan. Istri melahirkan nggak bisa nemenin guys ya. Bahkan azan lewat video call ya. Ah, kemarin tuh aku azan sama komar tuh bisanya cuma lewat video call. Alhamdulillah.
jendela ada sinyal. Kalau ada sinyal, aduh. Ya mungkin diwakilkan lah ya, mungkin sama omnya kali ya. Anak omnya apa kan jenengan? Anak saya lah. Aduh. Tidak ada tugas. Kita jarang pulang. Pulang pun dalam satu kontrak itu bisa dihitung jari ya kan pun. Apalagi kalau kita kontraknya setahun nih kan. Kita kan kontrak setahun ya. Oh udahlah. Mau yang pulang-pulang ya. Pulang-pulang wes kayak Bang Toyib ini. Jadi aku bukan Bang Toyib, apa aku Bang Toyib nih. Aku kayaknya aku Bang Toyib ya. Berarti kalau 3 kali puasa, 3 kali lebaran jadi Bang Toyib. Bang Toyib. Janganlah ya, jangan. Baru tapi baru satu kali puasa, satu kali lebaran. Nah, satu kali lebaran. Tadi termasuk setengah Bang Toyib ya. Berarti belum buka Bang Toyib, berarti belum Bang Toyib. Belum. Bukan Bang Toyib. Bukan Bang Toyib lah ya, Om. Sorry guys. Bukan Bang Toyib ternyata. Tadi jadi pelaut itu gimana, Mas? Awalnya tuh, awalnya. Wah, kalau awalnya sih panjang ya ditanya sih, guys. Jadi saat aku lulus sekolah itu STM ya, tulisannya STM mesin gitu. Jadi aku dulu awalnya kerja di Sampurna Pandaan untuk daerah di pabrik rokok ya kan. Akhirnya kena pengurangan karyawan. Enggak lama juga sih, sekitar 8 bulanan lah kerja di situ. Akhirnya aku ketemu lah, jumpa sama teman-teman kan, teman-teman STM reunian, tanya-tanya tuh gimana? Kok kamu kerjanya begitu? Nah, disitulah tercetuslah aku kerja di Laos ini ya. Atas, oh, atas berkat jasa teman aku juga sih namanya. Khairul Anam, Kapul. Ya, Mas Khairul Anam, terima kasih sudah memberikan jalan Mas Rahmat menjadi seorang pelaut yang tidak bisa menyaksikan kelahiran Anam pertamanya. Gara-gara Kapul ini. Oh, bisa. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting kita ikhlas kerja ya kan. Ikhlas kerja. Tujuannya kan kita baik juga sih. Kuning. Terus. Tentang apa nih? Tugas tanggung jawab ya mungkin ya. Ya. Bisa ya. Iya. Ya, di sini Oiler mah enak sih, lumayan. Alhamdulillah teman-teman bisa support kita. Orang-orangnya baik. Kalau tugas tanggung jawab ya sekitar kamar mesin. Menyangkut tentang kebersihan aja sih kalau Oiler. Kebersihan, terus patrol-patrol, kontrol-kontrol mesin yang jalan. Oh gitu. Apalagi di saat kondisi nggak ada kegiatan kayak gini ya, kita wajib lihat-lihat apa mesin-mesin yang bekerja. Jadi kita monitor tuh temperaturnya, seluruh masanya. Terus kita lihat juga apakah ada kelainan-kelainan yang mungkin bisa kita tidak lanjutin atau tidak. Ya sekitar seperti aja sih, keselamatan kerja juga sih. Keselamatan kerja juga ya. Tapi enjoy enggak, Mas? Alhamdulillah. Penting itu, Mas. Kalau bekerja kita enggak enjoy, buat apa ya? Iya, yang penting itu enjoy sih. Kalau menurut aku kerja itu yang penting enjoy ya. Mungkin kita nyaman, jadi kita betah itu di kapal, Bos. Iyalah, harus gitu. Jadi orang-orangnya enak juga kan di sini ya. Kemarin kan udah jumpa juga sama kawan kita ya kan, ada Elek ya kan, ada Peter, masih banyak juga teman-teman kita yang lainnya buat nanti ya bisa dilihat di video kita ya. Nanti pokoknya kita bikin ya ngobat semua kru mana kita. Bagi teman-teman nih yang baru nonton nih ngobat itu apa sih, buat ngobat tuh apa, nanti kan orang belum tahu tuh ngobat tuh apa, jangan-jangan make gitu kan. Pokoknya kita hobinya ngobat ya, ngobrol bersama sahabat itu, bukan ngobat yang aneh-aneh. Iya, kita ngobat yang bermanfaat. Jadi kalau kesannya gimana? Kalau kesan ya, kalau selama ini sebagai seorang pelaut ya, apalagi jadi orang mesin ya, yang satu kerjaan sih, kalau kerjaan terutama kita pegang-pegang hal-hal yang panas, jadi harus safety ya, harus benar-benar hati-hati dalam masalah kerja. Yang terutama tentang pesan moral sih, pesan moralnya kita jarang pulang ya. Jarang pulang, jadi ya harus benar-benar kalau mendalami dunia laut harus benar-benar sabar ya. Karena kita jarang dekat sama keluarga sih. Iya. Jarang pulang. Ya buat teman-teman lah pesennya, dipikir-pikir dulu lah kalau mau jadi pelaut ya, mentalnya disiapin dulu terutama ya, jangan nanti di tengah jalan lagi mungkin banyak kejadian kan seperti itu ya buat ya. Iya. Terus kira-kira mau sampai kapan nih jadi pelaut?
bicara sampai kapan, aku juga bingung nih buat ya kalau sampai nanti bisa ini kan ku jaga atau sampai takdir menentukan lah ya kan, sampai takdir menentukan ya dijalanin aja sih. Kalau pengennya sih, kalau pengennya sih ya cepatnya ya pensiun gitu, jadi bisa dekat sama keluarga lagi, dekat sama anak pengennya sama, ya apalagi yang masih lucu-lucunya kan apa sih kecil ini waduh. Jadi baru anak pertama, kan? Belum pernah melihat. Aduh, berarti 4 bulan ya? Iya, ini jalan 5 bulan. Jalan 5 bulan. Berarti rencana berarti habis kontrak kan nanti bulan 1 kembali. Berarti hitungannya tambah 2 bulan, anak sudah umur 6 bulan. Jalan 7. Nah, jalan 7. Ya. Perasaannya gimana? Enggak bisa dijelaskan. Hanya Mas Ramat yang mengerti perasaannya. Masanya ya biasa aja sih, yang penting dikuatin aja sih, dikuatin aja. Nanti pasti akan jumpa lagi kok, pasti telat. Ya, bekerja demi mereka. Demi mereka. Demi tinggal dan sebuah hati. Anjay, mantap-mantap. Ya, bisa lah. Tak lagi kan sabar aja. Sabar ya. Kok juga kan habis gini mau cuti juga ya. Iya toh. Dekat sama keluarga lagi. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya dengar-dengar juga kayaknya sampean itu punya usaha ya di rumah. Ya, ya dikit-dikit lah, kecil-kecilan aja. Kecil-kecilan apa besar-besar nih? Kecil-kecilan aja nih. Apa-apa itu? Apa? Alhamdulillah ya teman-teman ya. Teman-teman. Jadi kalau kita, kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya. Jadi yang pas lagi nonton nih, sahabat-sahabat kita nih, kita jangan monoton di satu bidang aja pekerjaan gitu. Jadi kalau kita di laut, kita juga boleh kerjaan kita di laut tuh jadi suatu penghasilan utama gitu teman-teman ya. Kalau bisa nih usahakan kita di laut tuh kita jadi punya sampingan gitu. Kalau menurut aku ya. Iya iya. Sampingan dalam artian kecil-kecilan aja semampunya kita. Kayak alhamdulillah kemarin dikasih kepercayaan sama Allah juga. Nah, ada usaha kecil-kecilan kayak angkringan ya, dengan bakaran, tapi dikelola sama keluarga juga sih, adik saya. Keluarga, gimana angkringan? Di Sidoarjo. Di Sidoarjo ya, di GOR, teman-teman Igor. Kalau mau mampir silahkan. Nah, ya, bagi yang tempatnya di Sidoarjo, di GOR mana? Gelora Delta Sidoarjo. Gelora Delta Sidoarjo, ada angkringan. Namanya Mas Bro, angkringan Mas Bro. Oh, angkringan Mas Bro, ya, itu. Yang jaga di aku sendiri kan. Nah, itu miliknya Mas Rahmat ini ya. Jadi, sahabat semuanya yang tinggal di Sidoarjo, jangan lupa mampir, makan. Tapi jangan lupa juga bayar. Nggak, datangnya nggak bayar. Nanti pulangnya aja, Bu. Nggak, iya, bener. Datang nggak bayar. Murah meriah aja. Harganya 3.000-an aja. 3.000-an. Ya. Ada apa aja? Ya, di situ sih lengkap sih. Kita menyajikan 24 varian warna masakan ya. Woi, 20? Ya, 24. Apa aja itu? Ya, mulai dari usus, ceker, ayam dan frozen food juga ada. Woi, luar biasa. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jadi adik itu bisa kembangin lah. Jadi pesannya yang ingin disampaikan itu berarti apa penghasilan sebagai pelaut ya, jangan jadi penghasilan utama ya. Jadi kalau bisa kita harus punya usaha penghasilan lagi nih ya, selain di kapal. Jadi kalau misalkan kita cuti nih teman-teman ya, kita kan kontraknya setahun nih, jadi kita cuti selama formalitasnya sih sebulan kita cuti, nanti kita akan masuk yang lain ya, dan jadi kita ada kesibukan lah ya. Ada kesibukan, terus masih ada tabungan ya kan. Alhamdulillah ya, kalau bisa nabung ya, harus bisa. Teman-teman jangan patah semangat ya. Iya. Terus hobinya apa? Waduh, hobi ya banyak sih. Kalau hobi teman-teman, nah tuh hobi terutama tuh sukanya main game sih ya. Main game ya, utama buat ngilangin jenuh ya, buat gamer ya. Enggak juga sih. Berarti sengaja aja. Gimana? Offline ada. Tapi kalau di sini ya rata-rata offline sih. Offline jadinya ya, jelek banget. Oh iya sih. Kalau saya dulu juga main game GTA gitu. Game PS2. Ada juga kita bisa main PS juga, main bola kan. Oh iya. Di atas kan ada PS juga.
ya main sama teman-teman aja sih, main sama sesama kru lah ya, nah main-main ya, ya iyalah, apalagi menghilangkan pernah, apalagi sih ya dicari teman, kalau nggak seneng itu lah, iya, bisa menghilang capek ya kan, kita paling menyalurkan apa capeknya itu kan, membuang capeknya dengan kumpul-kumpul itu, main game atau canda-canda ya, canda apa-apa itu. Nah, mau jalan-jalan juga ke kamar mesin atau gimana? Boleh-boleh, nanti kita keliling-keliling kan, ya keliling-keliling di kamar mesin. Apa ya, nanti sekalian kita jalan-jalan yuk, biar tahu kamar mesin kita yuk. Ya, oke, okay, biar sahabat-sahabat bisa nonton juga nih. Mantap, sudah diizinkan sama penjaganya. Jadi kita nanti keliling-keliling, kita lihat-lihat ada apa aja sih di kamar mesin? Ya. Jadi nggak pada penasaran ya kan? Pasti penasaran kan? Pasti penasaran kan? Pasti penasaran kan? Kita lanjut sih. Oke, langsung aja kita cekidot ke kamar mesin. Yuk, sip, mantap.